Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salat wa taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Nabawi TV yang Al-Fakir cintai, yang semoga semuanya digolongkan kepada golongan ahli keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Dalam pembahasan kali ini kita meneruskan tentang bahwa keimanan, keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa sah kecuali dipenuhi juga dengan rasa cinta kepada beliau dan ta'zim, rasa pengagungan kepada beliau. Sedikit meneruskan tentang hub, tentang cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika sah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perasaan di dalam hati kita semuanya akan berbunga-bunga. Halayaknya orang yang sedang dilanda cinta. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan hati kita ini selalu rindu kepada beliau. Tidur pun juga akan susah karena selalu mengingat beliau, merindukan beliau. Dan juga di dalam otak kita akan selalu hadir kerinduan kepada beliau. Cita-cita kita bagaimana bisa bertemu dengan beliau. Bagaimana bisa memandang wajah beliau. Bagaimana bisa berdekatan dengan beliau. Segala yang kita lakukan selalu akan diakurkan dengan ridho beliau. Segala yang diucapkan selalu akan diakurkan dengan ridho beliau. Gaya hidup kita. Semuanya akan diakurkan dengan ridho beliau. Pertanyaannya hanya satu. Ketika mau melakukan atau meninggalkan apapun dalam kehidupan kita, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai ridho atau tidak? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho atau tidak? Terus pertanyaan kita seperti itu. Ketika mau melakukan apapun, ketika kita mau meninggalkan apapun, Rasulullah selalu di kelopak mata kita. Rasulullah selalu hadir di hadapan kita. Itulah ketika cinta sudah sah bersemayam di dalam jiwa kita. Dan cinta kita kepada beliau, jangan lupa, pasti akan melahirkan cinta kepada segala yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengaku cinta kepada keluarganya, maka kita harus sempurna cinta kita kepada keluarganya. Ketika Rasulullah SAW mencintai kepada fuqara masakin, kita juga harus cinta kepada fuqara masakin. Ketika Rasulullah SAW cinta kepada umatnya yang beriman kepadanya, kita juga harus cinta kepada umatnya. Tidak bisa kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kita tidak cinta kepada umat beliau seluruhnya. Ketika cinta kepada beliau, tentunya semua apapun dan siapapun yang dicintai oleh beliau wajib kita cintai. Begitu pula ketika cinta kepada beliau, maka segala hal yang berkaitan dengan beliau itu semuanya akan menjadi magnet kepada hati kita, hingga hati kita akan selalu ingin mencintai apapun, siapapun yang dicintai oleh beliau, yang berkaitan dengan beliau. Salah satu contoh, ketika orang yang mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap datang bulan Maulid, setiap sampai kepada tanggal 12 Rabiul Awal, dan bahkan setiap hari Senin, di mana di sana ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, orang yang ta'zim kepada Rasulullah SAW, pasti akan diingatkan dengan Rabiul Awal. Pasti akan diingatkan dengan 12 Maulid. Pasti akan diingatkan dengan setiap hari Senin. Pasti akan diingatkan dengan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah dibacakan kisahnya, pasti akan dirindukan. Telinga ini akan selalu ingin mendengar kisah Rasulullah SAW. Begitulah kenapa para ulama, para salaf sering mengadakan maulid Nabi di setiap siang dan malam. Dikarenakan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tentu ingin selalu mendengarkan tentang Rasulullah SAW.
Itulah akibat daripada cinta dan pasti akan mengagungkan Rasulullah dan segala yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala mensahkan cinta kita dan ta'zim kita hingga yakin kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Al-Faqir, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.